ini gue lagi ada di klinik ini BL, tepatnya di depan Galeria City Mall. Dan kemarin sudah konsultasi sama dokter, harus ada perbaikan nih. Kira-kira bagian apa yang diperbaiki? Wajah, badan, muka, atau pacar ya yang diperbaiki? Walaupun lagi jomblo-jomblo bahagia, tapi tetap harus cantik kan. Nah, kali ini gue udah ada di Unibel dan saatnya gue langsung bisa dioperasi karena kemarin sudah dicek sama dokter dan periksa labnya juga sudah aman. Kali ini gue langsung tindakan operasi. Seperti apa kegiatan gue? Don't go anywhere. Kan maksudnya untuk operasi, karena jujur aja kalau perawatan yang lain aku gak pernah takut, tapi kalau operasi hidung itu kayak agak-agak trauma gitu. Tapi sebenarnya sih gak ada masalah, dalam arti operasi hidung sih sebenarnya tidak sakit, apalagi di klinik ini juga kan ada bisa dibius untuk tidur juga, jadi kita lebih comfort lah. Nah, kenapa alasannya aku kesini, karena kemarin sudah konsultasi juga. Jadi di bagian permukaan hidung aku itu, bagian depannya, kalau kalian perhatiin di zoom, itu kulitnya tuh lebih tipis, makin lama makin menipis. Nah, ini kenapa? Karena terjadi perenggangan antara kulit. Ini kalau nggak langsung diganti implannya secepatnya, dikhawatirkan bisa mengakibatkan bolong gitu, implan yang di dalam tuh bisa keluar karena kulitnya sudah tipis gitu. Jadi memang harus secepatnya diganti. Sebelumnya kenapa gue melakukan operasi ini, karena bukannya karena pengen cantik. Kalau cantik kan udah tahu dong pastinya gue sudah cantik, tapi karena hidung di bagian depan aku ini kulitnya makin lama makin menipis, dan kalau itu tidak diganti bisa mengakibatkan implannya jebol. Ngebayang dong kalau implannya jebol di ujung hidung, implannya keluar, pastinya hidungnya jadi bolong. Ciri-cirinya adalah warna kulit di depan hidung mulai memutih. Coba kalian perhatikan. Ini kelihatan banget kalau lagi nggak make up. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga, batang hidungnya juga sedikit agak miring ya, walaupun tidak terlalu kelihatan gitu. Nah, jadi memang ini saat yang tepat untuk langsung bisa diganti implannya dan memakai tulang rawan kuping kita. Oke, baiklah, seperti apa? Yuk kita naik dulu. Implannya, jadi kita melapisi ujungnya ini dengan tulang rawan, karena untuk menopang tetap menggunakan implan. Resikonya ada nggak sih dok kalau kayak gitu? Resiko untuk apa aja tuh? Kalau hidung bikin di apa? Di implan nih? Enggak ada sih, sebenarnya lebih cantik ya, mau berarti ya lebih cantik, lebih kan karena memang revisi ya, memperbaiki yang kemarin kurang bagus. Jadi harusnya resikonya harus lebih baik sih, resiko yang lain enggak. Gak ada efek samping? Enggak ada ya, efek samping. Ada ini nggak kantang? Pantangan sih kalau emang bagian ibunya alergi, terutama sih memang sebelum tindakan sih harus bebas alkohol, rokok, sama vitamin ya. Nah, untuk sekarang mungkin Pak Bebe harus kurangin vitamin dulu kali ya, buat cepet penyembuhan mukanya biar baik. Vitamin C gitu? Oh, agak kurangin. Dikurangin ya dok ya? Supaya penyembuhan mukanya lebih cepat. Oh iya. Nanti setelah sembuh baru buka dietan? Selamanya sih sebenarnya kalau nggak ada masalah harusnya selamanya ya. Kecuali Mbak Baby mau berubah lagi, mau dibikin apa lagi mungkin sesuai keinginan. Tapi kalau selagi nggak ada masalah ya harusnya selamanya. Kebanyakan yang ini apa ibu nih kalau harus begini? Hidung, mata, breast, gitu.
Ini kayak blush on. 16 on ya? Mungkin blush onnya luntur kali. Blush on di samping, kenapa hidung gue yang jadi kayak Pinocchio dong? Mungkin beginian ya, Mbak? Iya kali ya, terlalu nafsu dong. Kok bisa sampai di plasternya yang pink-pink? Mangka. Oh, ya kan? Bener ya? Heeh. Mahal gila handphone gue. Handphone bagus handphone lu, gila handphone gua. Aduh, anjing. Handphone gue yang buduk nih. Barbie lagi proses mau buka jahitan. Ini jahitan luar apa dalam? Kayaknya pertengahan nih. Jahitan luar dulu. Jahitan dalamnya 2 minggu kemudian. Oh. Tapi kalau jahitannya masih hilang ya, masih ada ya, kalau dia hilang sih enggak tahu. Kalau hilang keren juga nih kulit gue. Hilang sendiri jahitannya. Itu dok, kemarin tengah-tengahnya dikikis tulangnya apa kagak dok jadinya dok? Diambil dari sini. Di sini kemarin diambil. Enggak jadi. Hah? Ambil kupingnya jadi. Jadi. Kupingnya udah bolong. Iya, yang kabelan. Betulin berarti ini. Maksudnya ini berlian lo asli enggak sih? Wih, gila 12 karat nih. 12 karat siap kan? Dicek nih. Asli nih. Asli dong. Bunyi. Nah, kalau masukin di kolam biru nih, kalau masukin di air. Ah, merah. Kalau biru jadi blue sapphire dong. Blue sapphire. Merah jadi mira delima dong. Gua kan ratu batu akik lu, jangan macam-macam sama gua. Merah semua. Bella pakai. Coba kita lihat Bella pas dibuka. Bella pakai tulang ya. Wow, ternyata ini hidungnya jadi begini. Kayak Mickey Mouse. Masih bengkak ya? Masih bengkak gini. Iya? Iyalah, masih bengkak. Seminggu. Kalau kayak gini berapa lama? Oh gitu, dok. Masih bengkak. Hah? Masih bengkak, dok? Masih lah. Itu masih bengkak itu. Parah, dok? Dalamnya enggak ada, enggak terlalu. Dalamnya tambahin dulu deh. Oh gitu. Iya, kita buka. Tapi bagus lu deh, kagak lancip banget. Tadinya kan lu lancip kayak mau keluar tuh implan lu. Oh gitu ya? Itu udah mendingan. Iya, udah seminggu sih dok. Dan ini dia setelah dibuka perbannya. Setelah dibuka, ini, Mickey Mouse beraksi. Bagaimana Anda puas? Saya seperti Betty Bob. Masih bengkak. Anda puas, kami lemas. Ya. Udah 7 hari. Ya, 6 hari sih dok. Kemarin kan kesininya Kamis, ini Rebo. Lalu mau di itu juga? 6 hari. Gua mau konsul ini apa sedot lemak perut. Oh, gue sedot WC. Iya. Konsulnya tadi udah ke dokter Hartono, sekarang buka jahitan dulu ke dokter cantik kita, dokter Sierra. Nah, minggu lalu kan sama dokter juga nih. Iya, jahitan depannya dibuka terus masih berdarah. Mudah-mudahan ini ya, Dok ya. Mudah-mudahan sekarang sih. Udah kering ya, Dok ya. Bagus ya. Asik. Yes. Iya. Yeah. Oke, okay, guys, kita buka jahitan dulu. Iya. Udah. Buka jahitan hidung dan buka jahitan telinganya, buka sama dokter Sierra nih. Yes. Dokter terus artis, dokter cantik. Kuping saya sudah sembuh dan sudah mulus kembali. Oke, okay guys, itu dia tadi perjalanan konsul gue, buka jahitan gue yang kedua ya, karena yang pertama kemarin atasnya aja dan yang sekarang bagian hidung bagian depannya, dan nanti yang ketiga dan tadi juga kuping, yang ketiga nanti di minggu depan bagian jahitan yang ada di dalam. Oke, okay. Sekian dulu informasi tadi tentang perawatan hidung gue yang dioperasi menggunakan tulang rawan. Oke, okay, semoga bermanfaat buat kalian, karena cantik itu mahal dan cantik itu sakit. Oke, okay, semoga bermanfaat buat kalian dan see you guys.